Hai guys, ini Ataya Angel. Ataya Angel ini FKG angkatan berapa? 2020. Berarti masih preklinik dan sekarang jadi pasien AOL. Aduh, enggak enak banget ngomong pakai AOL. Iya. Penuh ya mulutnya. Lumayan. Sekarang berarti apa nih perawatannya hari ini? Hari ini aku mau aktivasi AOL-nya. Oke, aktivasi AOL. Minggu lalu udah insersi berarti ya. Oke. Gimana karakter pakai AOL? Penuh banget kan? Lebih ke susah ngomong S. Hah, tuh. SPF. S-nya tuh kayak jelek banget. Penuh banget pas awal-awal tuh. Awal-awal penuh, cuman lama-lama udah kebiasa, tapi kalau ngomong S masih enggak kayak S biasa. Nah, ini adalah operator saya hari ini. Ini namanya Nisrina, ini Dea. Gue itu pakai AOL, nah mereka guys yang masangin. Terus sekarang udah ganti baju lagi, mau ke gym karena udah lama gak olahraga, jadi kita olahraga lagi. Bawaan gue ke gym cuman tas ginian doang, isinya air putih sama AirPods. Karena gymnya itu ada di lantai 1 apartemen ini, jadi tinggal turun lift aja. Dan yeah, let's go. Nah, ini tuh lantai 1 dari apartemen gue. Oke banget kan? Kayak buat nyantai, buat berenang juga bisa. Kalau mau berenang bawa anak kecil juga bisa. Ini ada kolam yang cetek gitu. Nah, apartemen gue itu punya 2 tower. Yang itu tower Ubud sama yang ini. Ini towernya gue. Tuh. Coba tebak ini bentuknya apa nih, guys? Antara kambing atau rusa? Ya, pikirkan sendirilah. Tempat gymnya itu ada di Tower Ubud di sebelah sana. Nah, sebelah kiri ini ada kolam renang lagi. Jadi kolam renangnya juga sangat luas dan banyak sekat gitu. Ada yang di sana, dan ada yang di sini.
Kalau gue pribadi lebih suka berenang di sini karena view-nya langsung ke skyscraper Jakarta. Tuh, bagus banget kan. Siang-siang gak ada yang berenang, guys. Mungkin ntar sorean ada kali ya. Tapi sekarang juga lagi gerimis dikit, jadi kayak oke. Okay. Kalau di sana ada lapangan tenis, jadi naik lagi lewat sana, cet-cet-cet, lapangan tenis. Gue udah pernah bikin video juga di sana. Oke, okay, di sini ada kolam ikan lagi. Look at them, cutie. Kamar balik lagi. Hari ini gak terlalu berkeringat karena cuman bentar doang gymnya. Soalnya abis ini gue mau makan all you can eat. Gimana? Ikutin terus aja vlognya sampai habis. Gue baru selesai mandi, sekarang kita mau ke all you can eat di Lippo Mall Puri. Yay! Baru nyampe di Lippo Mall Puri, sekarang kita mau makan all you can eat di Kintan Buffet. By the way, dia baru buka gitu di sini, terus katanya new concept. Mari kita cobain, karena gue juga penasaran kayak gimana new concept-nya. Goreng banyak, guys, karena gue tuh kayak tidak memikirkan estetik side, yang penting nah makan aja ya, lapar soalnya. Thank you.
kita semua. Thanks for watching my video and my vlog. By the way, sebentar lagi kan Natal dan Tahun Baru ya. Kira-kira lo udah punya sesuatu yang baru gak di tahun yang baru? Biasanya kan orang-orang beli baju baru atau punya warna rambut baru atau gadget baru. Nah, tapi kan hal tersebut bisa menguras dompet ya gak sih? Tapi jangan khawatir karena gue punya kabar baik, yaitu Ajaib Sekuritas lagi bagi-bagi bonus di akhir tahun. Terus caranya gimana? Tenang, caranya gampang banget. Lo tinggal ajak temen untuk mulai investasi di Ajaib Sekuritas pakai kode lo. Nah, ketika temen lo udah investasi tanpa minimum top up berapapun, lo langsung berkesempatan untuk dapet saldo buying power sebesar Rp450.000 dan maksimal 1.000 lot saham. Lumayan banget tuh buat tahun baru. Ya udah, langsung aja cek info lebih lengkapnya di sini, dan campaign ini cuma sampai tanggal 31 Desember.